terkadang masih ada masyarakat kita yang merasakan untuk bertahan hidup, hanya mengambil sedikit bagian dari beberapa korporasi, dari beberapa kebun contohnya yang ada di Sumatera Utara, namun perlakuannya kepada masyarakat kita sangat luar biasa, terkhusus dalam bidang hukumnya. Oleh karena itu, kita sangat ingin Sumatera Utara nanti sampai dengan tingkat perdesaannya bisa menjadi daerah restoratif justice. Oleh karena itu, hal-hal ini yang harus diperlukan oleh Sumatera Utara untuk mudah-mudahan semakin baik ke depannya dan menjadikan Sumatera Utara yang lebih berkah lagi ke depannya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada partai politik, pengusung, dan pendukung. Mudah-mudahan langkah dan doa kita semua untuk Sumatera Utara bisa dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan bantuan, dengan dukungan oleh seluruh masyarakat Sumatera Utara. Mungkin ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada calon Gubernur Sumatera Utara dan calon Wakil Gubernur Sumatera Utara, ya, Bapak Bobby dan Pak Surya.